Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Aman Manopo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya wawancara eksklusif Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Akhirnya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo angkat bicara soal ini. Ternyata mereka resmi. Inilah ungkapan-ungkapan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat tadi malam di acara ini. Oke guys, seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum melanjutkan isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak ketinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar ataupun berita yang begitu mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini melenggak si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan publik. Yang dimana di sini pun tidak juga nampak atas kepeweannya, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini berhasil memikat para idolanya, sehingga di sini pun reaksi mereka berdua sampai saat ini masih kepingin para netizen dan juga para fansnya dijodoh-jodohkan di dunia nyata ataupun dipersatukan di dalam sinetron Ikatan Cinta dan juga di film-film terbarunya. Oke guys, di sini ya terlihat juga nampak Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini lagi berbahagia nih. Terlihat ya saat diwawancarai eksklusif Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Dan akhirnya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini angkat bicara soal ini dan ternyata mereka resmi bersatu kembali saat tadi malam dan akhirnya bersatu ya guys. Namun ada sesuatu terjadi pada Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat tadi malam bikin menghebohkan ya guys. Wah pokoknya bikin heboh mak-mak sejagat raya aja nih ya guys. Oke guys, tonton sampai habis ya guys biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi nama si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan publik, yang dimana atas kepewennya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini berhasil memikat para idolanya, sehingga di sini pun reaksi mereka berdua sampai saat ini ingin disatukan kembali di seperti di film-film ini. Oke guys, saat diwawancarai tim Silet ataupun wartawan, di sini Arya Saloka pun sampai tergeleng-geleng dengan pengakuan Amanda Manopo, yang dimana di sini pun terlihat juga jelas ya saat
juga akan cari eksklusif Arya Saloka dan juga Amal Amarapo ini. Banyak orang-orang mengucapkan kepada mereka berdua salut ya, dengan keakraban ataupun hubungan-hubungan dan lainnya. Seperti halnya yang kita ketahui dan sejauh ini, di sini pun Arya Saloka sudah tidak peduli lagi apa kata-kata orang, apalagi di sini ya. Disaksikan banyak orang-orang yang terdekat ataupun para fansnya sampai-sampai dijodoh-jodohkan, namun mereka berdua masih tetap ada acara di acara-acara terbarunya. Apalagi ya, di sini pun Amar Manopo sama seperti Arya Saloka, yang dimana di sini pun Amar Manopo sampai saat ini meskipun berbeda ya guys, namun di sini Amar Manopo sampai-sampai menyetujui dengan apapun hal dan rintangannya saat di acara-acara itu, dan masih banyak di IGS-nya ataupun Instagram-nya ada banyak orang yang salut mengucapkan kepada mereka berdua dari dulu sampai sekarang. Di sini pun tidak juga nampak yang Arya Saloka pun dan juga Amar Manopo ini tidak seperti artis-artis yang lainnya. Di sini Arya Saloka dan juga Amar Manopo sampai dijodoh-jodohkan, namun tetap mereka berdua saling mengungkapkan rasa cinta ataupun rasa sayangnya seperti dulu di dalam sinetron Ikatan Cinta ataupun di luar sinetron. Karena di sini pun Arya Saloka dan juga Amar Manopo ya sudah resmi ataupun hubungan-hubungan yang lainnya, seperti Arya Saloka sudah menganggap Amar Manopo jadi keluarga besar. Daripada itu ya, di sini pun Amar Manopo dan Arya Saloka sudah memiliki hubungan itu pun berkeluarga ya guys. Wah, bikin heboh aja ya guys, dan mudah-mudahan aja ya guys, kita doakan yang terbaik bagi mereka berdua supaya sukses dan berjuang demi mencapai cita-citanya. Bahkan ya, gara-gara hal itu Arya Saloka dan juga Amar Manopo ini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbonong-bonong mengirimkan komentarnya, baik dari Arya Saloka ataupun untuk Amar Manopo ya guys. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, Bang Memes setarkan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.